Halo Bunda, kalau sedang bingung mencari nama buat adik bayi yang sebentar lagi lahir, Bunda bisa mempertimbangkan nama Aditya. Aditya merupakan nama anak laki-laki yang berasal dari bahasa Sanskerta dan bernuansa Hindu. Di video ini, kita akan membahas arti nama Aditya, variasi penulisan, contoh kombinasi rangkaian nama, dan juga karakter kepribadian. Tonton sampai selesai biar Bunda dapat info lengkapnya. Sebenarnya, dalam bahasa Sanskerta, nama Aditya tidak memiliki makna yang spesifik. Nama tersebut lebih merujuk pada kelompok dewa yang masih keturunan Aditi, yaitu Dewi Langit dan Kesuburan. Sementara itu, dalam sastra India kuno kitab Rigveda, Aditya merupakan sebutan lain dari Dewa Matahari yang memiliki karakter terang, murni seperti aliran air, bebas dari segala tipu muslihat dan kepalsuan, tanpa celah dan sempurna. Menyematkannya pada buah hati menjadikan harapan agar kelak ia bisa bebas dari segala tipu daya, tidak bercela dan tumbuh sempurna. Apabila Bunda tertarik untuk menyematkan nama ini, ada beberapa variasi penulisan yang bisa Bunda pertimbangkan. Contohnya, Aditya, Adit, dan Ditya. Lalu, seberapa populer nama Aditya? Dalam volume pencarian di ruang Bunda, Aditya berada di posisi nomor 57 loh. Jadi, nama ini sangat populer dan punya banyak peminat. Like video ini kalau Bunda suka dengan nama Aditya. Karena sangat populer, ada banyak contoh rangkaian nama Aditya yang bisa menjadi inspirasi Bunda, baik nama depan, tengah, maupun belakang. Misalnya, Aditya Mahir Daud, yang bermakna Dewa Matahari yang cerdik dan selalu dicintai. Aditya Bahu Wirya Bredi, dengan makna penguasa yang bercahaya dan bersahabat dengan semua orang. Aditya Ragnala Pangestu, yang artinya Dewa Matahari yang penuh kasih sayang dan selalu mendapatkan berkah. Untuk nama tengah contohnya, Brian Aditya Nala, artinya Dewa Matahari yang kuat dan disayang semua orang. Nabhan Aditya Wahyudi, dengan arti Dewa Matahari yang mulia dan mendapatkan petunjuk. Atau Labis Aditya Setiawan, dengan makna pelindung yang setia dan selalu menyinari seperti matahari. Bunda juga bisa menggunakan Aditya sebagai nama belakang, seperti Hardana Ezra Aditya, dengan makna penolong yang bersinar dan mendapatkan banyak harta karun. Zayan Ghofar Aditya, yang artinya matahari yang hatinya lembut dan ramah. Jamal Wibisono Aditya, dengan makna pria tampan yang bijaksana dan selalu menyinari sekitarnya. Bunda punya ide kombinasi lainnya? Coba yuk bagikan di kolom komentar. Biar Bunda semakin yakin, ada banyak tokoh penting dan populer yang bernama Aditya. Di antaranya, Aditya Zoni yang bernama asli Muhammad Aditya Warman, yaitu aktor dan model Indonesia yang merupakan adik dari Ammar Zoni. Tretan Muslim yang memiliki nama asli Aditya Muslim adalah pelawak tunggal yang dikenal luas setelah menjadi kontestan stand-up komedi Indonesia musim ketiga di tahun 2013. Aditya Herpavi, pemeran, model, dan presenter Indonesia yang pernah menjadi MC untuk acara Insert. Dimas Aditya, yang bernama asli Adimas Raditya Alimin, merupakan aktor Indonesia yang berperan sebagai Junet dalam film Mumun. Aditya Suryo Saputro, pemeran, penyanyi, dan model Indonesia yang bergabung dalam grup The Jonas sebagai drummer. Lalu, bagaimana dengan karakter kepribadian nama Aditya? Kita akan membahas berdasarkan studi numerologi Pythagoras. Metode ini menetapkan angka tertentu untuk setiap huruf, dari 1 sampai 9, lalu dijumlahkan sampai menjadi satu digit angka, atau 11, 22, 33. Berdasarkan studi ini, Aditya memiliki jumlah angka 24, yang jika dijumlahkan 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nama dengan jumlah angka 6 memiliki kepribadian harmoni, dengan karakter positif seperti tanggung jawab, protektif, stabil, penyayang, simpatik. Dan karakter negatif seperti orang rumahan, ditindas, mudah diprediksi, membosankan, terlalu protektif. Studi numerologi ini adalah cocok logis saja ya Bunda, banyak faktor lain yang membentuk kepribadian seseorang. Klik di kiri atas untuk inspirasi nama lainnya. Jangan lupa subscribe Ruang Bunda agar nggak ketinggalan beragam info parenting.